goyang-goyang. Dingin guys, baru sampai Ciwidey ya. Udah lupa deh, assalamualaikum dulu ya. Assalamualaikum. Sampurasun. Kita menuju ke Cidaun, Cianjur Selatan ya. Mudah-mudahan lancar perjalanannya ya. Ini baru sampai Cideway. Oke. Kita lanjut. Situ Patenggang masih lurus ya, guys. Suasananya adem kali. Rengganis ya, ke atas ke situ. Kita lewat Kawah Rengganis. Kalau dulu Bunda jarang gak lewat sini guys, lewat yang satunya lagi di depan situ. Cuman sekarang karena udah dijadikan tempat wisata, ya beda pengolahannya, bukan pengolahan, pengelolanya gitu ya. Oke, dilanjut aja guys. Dan mulai berkabut guys ya. Posisi masih di Ranca Bali, kita belum masuk Naringgul. Nanti kita masuk Naringgul. Udah berkabut, kabut gini ya, baru jam berapa ini? Jam seberapa itu enggak? Jam 4 gas, waduh kita kemalaman. Pun payakun aja ya. Okres. Kita baru sampai Naringgul ya, berkabut banget guys tuh. Bismillah. Naringgul nih tuh. Ada rest areanya juga ya. Cuman jalannya sangat ekstrim. Harus super hati-hati ya. Bismillah kun payakun. Berkabut guys. Turun ceret ya guys, terus kering ya airnya. Biasanya di sini ini tuh airnya lagi kering guys tuh. Curug ceret. Kayla nyetir sama Toto, sama Toto Kayla ya. Kayla mau kemana? Cidaun. Cidaun. Alhamdulillah ya, kita baru mau masuk ke kecamatan Cidaunnya ya. Bismillah lancar semuanya. Dan ini sudah maghrib di sini ya. Jadi maghrib kita baru sampai, baru masuk Cidaun. Barusan kita rehat dulu sebentar, ngoplay dulu ya guys. Oke, dilanjut guys. Alhamdulillah ya, Bunda udah sampai di sesepuh Bunda, guru Bunda, di keluarga Bunda yang ada di Cidaun. Kebetulan di sini ada Parete, ada Pak Rewe, ada TP Amira. Kegilekeun kamera teh siap ini teh ya Pak RW. Nada yang geus kaca kuat kabeh. Aida rada deketan. Tata apa? Terkenal cenanya Cidaun teh dengan santet dan segala jenisnya ta. Menurut Pak RT gimana yang orang sini asli tentang itu gitu. Jadi jangan jadi simpang siur di dunia di luar Cidaun itu bahwa orang Cidaun tuh jarago santet lah. Orang inilah teluran tetek bengek gitu. Kumaha sebenarnya gimana sebenarnya kayak gimana mana jelas enggak jelas simpang siur tidak jelas karena ada simpang siur, ada simpang siur cuma itu peribahasa itu guys. Jadi intinya kalau namanya santet di mana mana juga ada tuh, ada guys di mana mana, ada di mana mana juga, cuman kembali pada diri kita sendiri. Ilmu itu tidak ada yang hitam. Tidak ada yang hitam. Diturunkan dari para karungkun, dari para guru. Ilmu itu untuk kebaikan. Cuman yang hitam dan putih adalah hati manusia. Jadi yang di dalam Al-Quran juga banyak untuk santet. Kalau dipakainya nggak benar. Bismillah oke bisa nyantetnya paribasana gitu. Surat Yasin juga bisa pakainya. Surat Yasin. Apapun bisa dipakainya, doa apapun asal kitanya hatinya yang benar-benar mau kan mau mencelakain orang, tapi kan itu kembali kepada diri kita sendiri. Masing-masing. Ilmu itu doa. Sekarang dikasih hasihan sama orang tua. Kan dipakai kadang-kadang sama anak-anak sekarang dipakai nggak benar. Dipakai ngemorot laki-laki atau perempuan sama saja. Tapi kan intinya orang tua tuh membekali ilmu asihan tuh supaya kalau anak cucunya merantau banyak yang sayang. Intinya ulas asih intinya untuk keselamatan.
yang tadi kembali kepada diri kita, dipakai beneran atau enggak? Ya soalnya itu. Seperti gini, apa orang Cidaung teh identik dengan santetnya dan itu sangat terkenal. Dan satu lagi bukan dengan santetnya, dengan pemujaannya ataupun itu kalau bahasa Sunda mah nonte munjung. Kalau baru hasil pesugihan sampai ke Bunda juga kan banyak yang datang. Hal yang benghar untuk boromani aing gula weh yang benghar mah itu kan bisa mah bener sih. Di mana-mana juga ada. Kalau pesugihan itu kan berkaitannya dengan jin. Kan jin di mana-mana juga ada. Nah, itu kembali pada diri kita, mau kita ada pohon kelapa di pinggir rumah, kalau kita yakin di situ ada jinnya, dipakai puja ya bisa. Tuh, itu guys ya, jadi jangan ya, salah paham ya. Jangan salah paham. Tidak semua orang tidak untuk intel apa dengan kejelekannya. Nah soal santet dengan itu teh itu citra buruk, itu citra buruk. Di mana-mana juga ada. Di mana-mana doa ada. Itu untuk kebaikan, jangan sekali-kali dipakai jelek. Nanti juga kebiasaan. Seperti kita pegang korek ya. Dipakai merokok, enak merokok. Coba kalau saya dipakai untuk membakar rumah, kan saya celaka. Keburuan gitu guys. Mencelakai orang dan saya juga celaka, pasti ditahan. Iya. Nah itu semacam doa juga ilmu seperti begitu. Yang megang kita mau dibawa kemana nih? Dibawa kebaikan untuk atau kejelekan? Contoh, saya ini ada murid Pak Haji, ya. Ilmunya sama, doanya sama. Pak RT dipakai nggak benar, disebut aliran hitam. Aliran sesat. Nah, aliran sesat. Saya dipakai benar, disebut aliran putih. Kan doanya sama dari Pak Haji. Bukan berarti bukan ilmunya. Orangnya yang hitam. Begitu. Kalau menurut saya. Menurut Abang gimana Pak Haji? Menurut Bapak semuanya juga memang benar. Dari pertama Pak RT kalau disebutkan simpang siur, oke. Ini yang disebutkan ilmu putih dan ilmu hitam, ya oke. Itu juga. Hanya ada kepastian. Umpamanya orang tersebut mempunyai ilmu hitam, yang disebut ilmu hitam ya. Ilmu hitam, kebetulan ada orang yang mau disantet, tapi tergantung karena Allah. Kalau kata Allah, kun payakun jadi gitu ya. Kalau kun payakun tidak jadi pasti tidak jadi. Jadi semua tergantung Gusti Allah juga ya. Ya, jadi jangan memperkirakan yang tidak benar. Jangan Anda memperkirakan orang tidak itu banyak santetnya, banyak pengujiannya. Itu memang belum tentu semua juga simpang siur, tapi ketentuan mah Allah yang mampu. Kembali ke diri kita sendiri. Seharusnya mah kita juga kalau mau istilahnya majunya usaha dagang atau apa-apa, jadi bilang saja kepada diri sendiri, ada di dalam lah. Iya, saya mau anu tinggal ngerjain sendiri gampang. Sama santet juga begitu, sama. Tapi hanya ada perhitungannya masalah santet itu. Enak di dunia, tapi nanti orang semuanya bakal mati. Ada perhitungannya. Perhitungan di akhir setiap ada perbuatannya, ada hasil, ada karma dari segala perbuatan. Nah begitu ya guys ya, dari sesepuh Bunda, dari keluarga Bunda yang di Cidaung di sini. Jadi kalau ke Bunda tuh tolong jangan nanya-nanya. Bun bisa munjung nggak? Ya kan, kalau bisa nyantet orang nggak? Berapa boro-boro nyantet orang? Matiin tikus aja kasihan ya, tikus di jalan mejerel juga ya. Nah begitu. Jadi simpang siur sebenarnya tetap tergantung kepada diri kita sendiri ya. Jangan salah paham. Inilah Muara Cidamar. Air Muara Cidamar. Tong di sendal meureun. Sendalnya ditaruh aja ya. Bismillah. Taruh aja sendalnya. Enggak usah pakai sendal ya. Air di sini sangat banyak khasiatnya ya guys tuh. Gelap. Bismillah. Bismillah. Amin. Ini muara dari laut ya. Kesananya laut guys. Kita ngambil air.
kepengin. Mana kita? Damar ya, muara laut Cidaun bermuara kebanyakan di sini, dan itu jembatannya ya guys. Nggak kelihatan ya, jembatannya. Motor bisa terjun, ini airnya lagi kecil, lagi surut nih. Jadi apa? Kayak lem mineral rasa airnya enak. So, Angga gerak minum cuci muka. So, kamu juga cuci muka sini. Lemon bisa mah mani gampang pakai anu. Ya da cairnya deh. Gitu gitu. Ayo tuh di belah sana. Arek ga? Galek. Kamu cuci muka dulu. Cuci muka. Nek, ibu. Oh, cuci muka, cuci muka. Ini air seribu umat. Rasanya kayak air lem mineral atau aqua yang asli-asli gitu. Sok. Ngalap berkahnya, bismillah. Nyungkeun karamatna. Tengunnya gede-gede dieu. Sing janten obat, sing janten landong. Sing aya manfaatna. Enggak cai beurat. Manis sih airnya ya. Ya cairna amis. Cairna amis. Ini mah tuh. Ini mas. Enak ya? Enggak, biasa aja. Biasa aja. Sabar. Nah kayak terus minum Cidamar mah geura, insyaallah. So, minum Cidamar. Tuh. Ini air Cidamar namanya ya, guys ya. Ini jembatan ini cuman gelap ya. Ini ada, ini kan muaranya, muara dari laut Cidaun. Asin, asin? Enggak, ini. Enggak atuh. Maaf ya, bukan iklan mama. Tapi ini buang sampah pada sembarangan manusia. Ini boleh. Iya, enggak boleh lah. Sendal di mana ya? Tuh, di mana kan? Lah bajuna. Kita mau langsung mandi, guys. Mandiin. Dia teh cepetan tuh. Ya pernah. Kan entong tangan tengah kali tadi. Sorot kan. Sorot. Enggak turun. Sini kamu. Enggak tak sebesaran awakna kok. Udah? Enggak nangkuban. Nah, gitu. Sok. Teleum. Kok sini udah? Kok? Cepetan atuh. Cepetan atuh. Karek nyopet deh, ha? Berapa? Ilu. Bari tuh karukan tadi. Iya, tiga macam kumbang. Nah, di sini. Duduk. Di tengah tuh bae dia rentong ngalah kasih si. Nah, sini nih. Ini. Sini. 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 Sini
Terus cuci muka 3 kali. Cuci lu kali enggak? Ya. Ini. Jangan nggak tempurup, biar basah seluruh badan, biar dikobul, skripsi beres, segala urusan beres, teh. Karamat di tempat iya, dari atas di tempatan iya, dekat di Allah, saya melalpatihah, Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, iya kan aku juga. Anu manggis subuh bahulah ku si Haji. Lelep-lelep. Oh, iya betul. Ngarunah marani tadi lelep-lelep. Dana. Penampakan jembatan Cidamar pagi hari ya. Airnya lagi kering. Ini ya. Oh. Jadi di muara ya, sana tuh laut. Lagi kering akhirnya tuh. Truk-truk pasir ngambil pasir ya. Nampakan siang hari, pagi hari. Ini oke. Ini jembatan Cidamar.